Sesungguhnya sifat syukur akan melahirkan umat Islam yang benar-benar berkualiti, berakhlak, berintegriti dan berketerampilan. Maka kita perlu terus-menerus berusaha meningkatkan amalan dari semasa ke semasa dengan bekerja bersungguh-sungguh agar pekerjaan yang dilakukan mendatangkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala serta rezeki yang melimpah ruah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satura إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan." Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya mudah mensyukuri nikmat Allah dengan memperhatikan orang yang lebih rendah daripada kita dari sumber akal, keturunan, harta dan nikmat-nikmat yang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang Islam hanya melihat kepada orang yang di atasnya sahaja. Sebagai contoh, kita sering menanam impian ingin menjadi orang yang hidup mewah dan kaya seperti orang lain, dalam pada kita hanya mampu hidup dengan menyewa sebuah rumah saja. Walaupun demikian keadaannya, bersyukurlah kerana masih ada keluarga lain yang tidak memiliki tempat tinggal, bahkan mereka hanya tidur beratapkan langit sahaja. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhuru ila man asfala minkum wa la tadhuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar an la tasdaru ni'matallah." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, dan janganlah kamu melihat orang yang berada di atas kamu kerana yang demikian itu lebih pantun bagi kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Riwayat Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, kita dianjurkan untuk sentiasa bersikap qanaah. Qanaah itu menerima seadanya apa yang diberikan oleh Allah, atau merasa puas atas kebahagiaannya yang diperolehi setelah kita berusaha. Orang yang mempunyai sifat qanaah tentunya tidak akan dipengaruhi oleh sifat tamak atau terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sifat qanaah mengandung sifat positif yang antaranya ialah menerima apa yang terjadi, realistik nyata, dinamik atau bersemangat, merasa tenang, jiwa yang stabil, optimis, dermawan, tawakal dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Manakala dalam perkara-perkara ibadah dan amal soleh, kita disuruh untuk mengikut orang yang baik amalannya. Kita juga dituntut untuk bersegera dan berlumba-lumba melakukan perkara kebajikan. Ambil contoh teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun telah dijanjikan syurga, baginda sallallahu alaihi wasallam masih melakukan ibadah solat sunat malam hingga bengkak-bengkak kaki Nabi. Ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Mengapakah baginda masih bersusah payah melakukan amalan sedemikian, walaupun dosa Nabi yang lalu bahkan yang akan datang malah pun diampunkan oleh Allah?" Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Seorang hamba yang bersyukur adalah hamba yang mengucapkan lafaz alhamdulillah dengan lisannya. Perkataan alhamdulillah adalah merupakan
kebaikan, mensyukuri nikmat Allah, ialah kita akan mendapat keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Segala nikmat yang dimiliki akan membuat kita merasa cukup dan mendapat ketenangan hati apabila kita menghargai setiap kurniaan Allah. Namun hakikatnya, manusia kadang-kadang terlalai dan terlupa dengan nikmat yang dikecapi, bahkan sangat sedikit dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa idza a'lana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku akanlah keras. Oleh yang demikian, saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai bukti kita bersyukur atas nikmat Allah, kita hendaklah sentiasa meningkatkan amalan-amalan kita, seperti berzakat, memperbanyakkan solat-solat sunat, menginfakkan harta dengan berwakaf dan bersedekah. Begitu juga dengan sentiasa merasakan bahwa hanya dengan inayah dan taufik daripada Allah, kita dikurniakan kekuatan untuk melaksanakan segala amal ibadah. Maka segala amalan yang dilakukan itu boleh dijadikan sebagai tanda nikmat kurniaan Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah 'azza wa jalla idza at'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara athara an-ni'mati 'alayhi." Sesungguhnya apabila Allah menyediakan sesuatu nikmat kepada hamba-Nya, maka Allah suka agar nikmat itu nampak kesannya pada diri hamba-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang bertambah keimanan dan ketakwaan serta mendapat keberkatan. Janganlah sesekali bersikap bangga diri, sombong dengan nikmat yang dimiliki kerana kita bukanlah pemilik mutlak nikmat tersebut. Nilai-nilai masa saja Allah boleh menarik semula nikmat tersebut, dan kita akan termasuk dalam golongan orang yang tidak bersyukur dan golongan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah billah. Muslimin yang dirahmati Allah, akhir khutbah pada hari yang penuh barakah, khatib ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati tiga rumusan utama khutbah pada hari ini. Yang pertama, umat Islam wajib bersyukur di atas nikmat iman dan Islam terlebih dahulu serta nikmat-nikmat yang lain. Yang kedua, umat Islam hendaklah bersikap qanaah dengan menerima seadanya apa yang diberikan oleh Allah atau merasa puas ke atas bahagiannya setelah berusaha dan bertawakal. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa menjadi orang yang bersyukur agar dilimpahkan pelbagai nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Dan Dia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia yang ingkar sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya. Surah Ibrahim ayat 34. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم انا نسالك بحرمه هذا اليوم المبارك
ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين، ورضى الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملك المعظم سلطان سلام وسلطان شرف الدين ابن الشهر الحاجب ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشهر الحاجب. اللهم أذن العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك ولي عهد سلام ورد أبي الشهر ابن سلطان شرف الدين ابن الشهر الحاجب في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد. يا الله كرمها من وهب القوسا بشكر أحضر يوم له مرنيك الرحمة لك بركاتا كمن المكرين يكبر السجاه تلين المجو سد الرعية يبرسا تفاد لبهو النوم أنك بمبينا رجا كامي سبقي كتوى لك الإسلام لنكري إني استوك ببرك حضرته يا الله. Tetapkanlah iman dan pegangan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Peliharalah kami daripada ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Ahmadiyah atau Qadiani, dan ajaran-ajaran yang difatwakan sesat seperti Syiah dan ajaran Islam jamaah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sembuhkanlah hati-hati kami. Kurniakanlah kami rezeki yang luas lagi barakah. Kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami daripada bala bencana. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, wakaf dan menginfakkan harta melalui perbadan wakaf Selangor dan tabung amanah pembangunan Islam Selangor. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.